FM ingat sampai bila-bila seleksi Konti bervisual saluran berita RTM My Free View 1-2-3 teguh kita menang bersama. Saya Syafiq Azul Zafri. Saya Fazil Amri. Dan selamat pagi juga kita ucapkan buat rakan sudah kita Zalihan dan juga Ismail untuk selamat pagi Malaysia hari ini. Ya, betul. Kepada yang sedang menonton dan yang sedang mendengar kami dari Negeri FM, kami nak kongsikan pelbagai perkongsian untuk anda penonton dan juga pendengar. Ya, betul. Baik Syafiq, dan antaranya adalah tentang kerajaan negeri menyambut baik cadangan kerajaan pusat di mana untuk menimbang penggunaan strategi pelan pemulihan negara PPN dengan mengikut situasi COVID-19 di sesebuah negeri. Di mana Menteri Besar Negeri Sembilan berkata, Datuk Seri Aminuddin Harun, pihaknya sudah juga memberikan pandangan tersendiri mengenai cadangan pakar kesihatan supaya kerajaan menimbang penggunaan strategi PPN ini mengikut negeri. Di mana pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC berkapasiti besar akan dibuka di stadium tertutup nilai pada hari ini. Dan menurut Menteri Besar lagi, PKRC tersebut mampu untuk menempatkan seramai 1,060 pesakit COVID-19 tahap 1 dan juga 2 yang berisiko rendah dengan dikendalikan seramai 150 petugas. Ya, itu cerita tentang PKRC dan juga PPN lah kan. Ini cerita tentang vaksinasi. Sebuah syarikat swasta telah diberi kelulusan oleh Kerajaan Negeri Sembilan bagi membuat perolehan vaksin daripada pihak Farmaniaga Life Science Sendirian Berhad untuk melaksanakan program vaksinasi COVID-19 yang dinamakan NS Sejahtera. Dan menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, kelulusan tersebut turut diberi oleh Kementerian Kesihatan serta Jabatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 khusus kepada syarikat sektor perniagaan, perkilangan serta industri kecil dan sederhana di Negeri Sembilan. Dan bagi memudahkan warga emas di kawasan pedalaman di Jelebu lah, untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, sebuah bas di Ubah Suai menjadi pusat pemberian vaksin PPV bergerak bermula 12 Julai ini. Dan Adun Cenah Anthony Lok Siu Fok berkata inisiatif itu dilakukan bagi mengatasi masalah ketidakhadiran golongan warga emas ke PPV ekoran kekangan yang dialami mereka lah, seperti ketiadaan pengangkutan. Okey, baik. Kepada penonton dan juga pendengar sekarang yang sedang mendengar, mungkin di antara kita ada yang hilang pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Ini khas untuk orang Negeri Sembilan. Tahniah orang Negeri Sembilan, IC 05. Bantuan kehilangan pekerjaan akibat PKP 3.0 untuk tahun 2021. Kerajaan Negeri Sembilan telah bersetuju untuk meluluskan peruntukan sebanyak 3.0 juta bagi menyalurkan bantuan tunai secara one-off kepada rakyat yang terjejas akibat Perintah Kawalan Pergerakan tahun 2021. Dan di antara syarat-syarat permohonannya, mudah saja sebenarnya, di mana pemohon adalah warga negara Malaysia yang menetap di Negeri Sembilan dan kehilangan pekerjaan akibat daripada Perintah Kawalan Pergerakan dalam tahun 2021. Dan pemohon masih lagi belum mendapat sebarang pekerjaan semasa permohonan dikemukakan. Juga kadar bantuan adalah RM300 tunai yang akan dibuat secara electronic fund transfer EFT kepada pemohon yang layaklah dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh kelulusan permohonan. Kaedah permohonan melalui sistem aplikasi N9 Digital atau melalui laman web www.n9digital. Maklumat pemohon hendaklah lengkap termasuk butiran semua ahli isi rumah, dan permohonan yang tidak lengkap akan ditolak. Ya, betul. Jangan lupa juga dokumen yang diperlukan, salinan kad pengenalan pemohon, salinan sijil nikah, sijil cerai, ataupun surat pemberhentian kerja dari majikan, salinan penyata bank ataupun muka depan buku akaun. Okey, baik Fad, dan juga ni permohonan ini akan dibuka melalui 30 Jun sehingga 30 Julai 2021. Setakat itu sahaja yang kami berdua dapat kongsikan kepada penonton dan juga pendengar. Terima kasih. Kita kembali bersama dengan rakan suka kita Zalihan dan juga Ismail.